Halo guys, jumpa lagi dengan Beong Game Channel. Sekarang kita akan bermain Crab Monster bersama si Aska. Itu dia suara si Aska guys. Dia biar belajar lagi guys. Padahal dia dulu udah bisa guys. Jadi pembawa acara guys di video-video Meong Game Channel guys. Cuman katanya lupa ingat katanya guys. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, sekarang kita main lagi monster crab monster ya guys. Saya salah sebutin mulu guys ya. Maklum guys, harus kan mini crab guys. Ini kan bukan. Ini versi apanya nggak tahu aku juga guys. Yang penting aku udah seru di sini guys, keasikan juga guys. Kemarin yang awal video aku udah bikin PKXD, terus yang kedua bikin rumah, jadinya malah jadi rumah apa itu? Rumah doggy guys. Dan sekarang saya berencana masih aja mau bikin kandang ternak ya guys ya. Kita mau ternak apa guys? Kita mau ternak sapi, ayam, enggak deh, domba. Mungkin ayam nanti guys. Sapi sama ayam dulu ya. Ini udah kita mulai ya guys ya. Aku sengaja dipercepat ya guys videonya guys. Soalnya kalau misalnya di video aslinya ini sampai sejam setengah ya guys ya. Oke, nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting prosesnya kalian lihat saja guys. Mantap sekali guys tahap pertahapnya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Sekarang kita pasang lampu karena ini udah menjelang malam guys. Kita udah kayak sangkuriang guys, nggak tidur guys. Kita membangun kandang guys. Kalau sangkuriang kan dulu membangun apa guys? Bendungan ya guys ya. Tapi kalau kita membangun kandang ya guys, kandang ternak ya guys ya. Oke, mantap sekali. Ini pondasinya udah jadi guys. Ini si Azka pada kemana ini guys? Oke, biarin guys. Si Azka mungkin nanti juga ngebantu. Oh, dia ada tuh guys. Dia lagi mantau ya guys dari atas ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut guys. Sekarang kita pasang pagar dulu di sini. Pagarnya sekelilingnya guys. Sekelilingnya dulu kita pasang. Ntar kalau misalnya ada sesuatu gampang kita bongkar lagi guys ya. Oke, sekarang kita sekelilingnya dulu pagarnya. Nah, di sini kita pondasi dipasang tembok dulu yang tengah ini buat pemisah antara kandang domba dan kandang sapi ya guys ya. Kalau kandang domba itu harus di atas ya guys ya. Biasanya sih di atas, kalau di kampung saya sih di atas guys. Nah, sekarang juga aku akan membuat kandang dombanya di atas guys. Entah bisa atau tidak, kita coba aja lah nanti guys. Makanya kalian tetap pantau terus channel aku guys sampai selesai ya, full durasi ya guys ya. Oke, ini dia. Udah nih, udah dipondasi semua guys. Jadi kita harus menutup semua ini bagian ini guys. Blok ini kita tutup, nanti kita cohak ya guys. Bahasanya cohak guys, apa mohak kali guys ya. Oke, ini kita pasang tembok guys buat pupnya si sapi guys ya. Oke, dia ini pas, mantap. Nah, ini sekarang kita tutup dulu guys. Kita tutup dulu. Nah, ini pintunya udah jadi guys. Mantap sekali guys. Pintu otomatik, pintu manual ya guys ya. Kalau otomatik mau pakai alat ya guys ya. Ini kan masih manual. Oh iya guys, aku belum nanya sama kalian ya guys ya. Kalian udah download game ini belum guys? Ini gamenya ada di Play Store ya guys. Aku udah informasi atau belum, aku juga lupa ya. Sekalian aku informasiin lagi ya guys ya. Ini saya game dapat dari Play Store guys. Saya nyari mini crab malah dapatnya ini guys ya. Tapi nggak beda jauh lah guys ya. Oke, ini ya walaupun nggak sedetail kayak mini crab guys, tapi ini lumayan kok guys. Kalau mini crab mungkin harus pakai PC kali guys ya, tapi aku kan belum ada ya guys ya. Atau di HP juga kalau mini crab berbayar guys, ada juga yang berbayar. Aku juga belum ada modal ya guys ya. Maklum guys, masih YouTuber kere ya guys ya. Oke, nggak apa-apa guys, tetap semangat pokoknya saya guys bikin video-video konten, makanya kalian dukung ya guys ya. Oke. Oke, pantau ini kenapa jadi kayak gini nih kameranya guys. Aku ketutupan kayak gini, kenapa ini? Oh iya, udah kebuka guys. Nah, ini sapinya udah mulai dimasukin ke kandangnya guys ya. Kita baru sapinya dikasih berapa ini guys? Berapa ekor guys? Baru 2 guys. Biasanya nanti sapinya berkembang biak sendiri guys, tapi nggak tahu juga sih. Katanya sih begitu kata si Ajka, tapi aku nggak tahu. Oke, sekarang mana sih?
Si Ajka itu lagi ngebangun kandang domba, guys. Jadi kita kerjasama mantap sekali, guys, ya. Seru sekali nih, guys. Jadi saling membantu, guys. Jadi wah, sapinya ditambah lagi sama saya, guys. Nah, si Ajka lagi sibuk ini ngebangun ini, guys. Rumah kandang kambing, kandang domba, guys, ya. Kalau domba itu identik kalau kandangnya itu harus di atas, guys. Jadi kayak model rumah panggung gitu, guys. Biar pupnya itu ke bawah semua, guys. Jadi pupnya itu bisa dijadiin pakan ternak gitu, guys, kalau domba, guys. Kalau sapi juga mungkin sama, guys. Cuman kan kalau sapi itu pupnya binyek-binyek gitu, guys. Aku juga nggak tahu aja, guys, ya, gak begitu detail. Yang pasti aku akan membuat kandang ternak, ya, guys, ya. Dan ini ada tiga apa ya namanya, ya, guys, ya, tiga blok kali, guys, ya. Tiga blok itu satu kandang sapi, satu apa buat domba, satu lagi buat ayam kali, guys. Rencana saya begitu, guys. Kalau ayam biasanya dengan ini, guys, dibangunnya sama kayak bambu-bambu gitu. Mungkin nantilah rencana saya sih mau bikin yang buat kandang ternak sapi dulu sama kandang domba dulu, guys. Itu si Ajka lagi ngebangun kandang dombanya, guys. Aku fokus di kandang sapi ini. Sapi kenapa sih kesini, Ajka? Aduh, ini bikin repot ini sapinya, guys. Sapinya lepas, guys. Sapinya lepas, belum kelar udah dikasih sih. Tapi nggak apa-apa deh, biar seru, ya, guys, ya. Ini sapinya lepas, Ajka. Woi, parah dia. Oke, kita terusin lagi, guys, membangunnya, guys. Ya, kita mantap sekali nih. Udah setengah jadi nih, guys, kambang kandang dombanya, guys, ya. Kalau kandang sapinya kita udah jadi itu, guys. Kalau kandang sapi identik terbuka, ini rencana kedepannya aku mau pakai atap, guys. Tapi cuman belum kepikiran nih. Jadi biar nggak kehujanan gitu, guys. Karena ini masih blok-blok gitu kandang domba sama kandang sapinya, tapi atapnya belum ada. Wah, ada diserang, guys. Wah, diserang zombie laba-laba itu, guys. Wah, bahaya itu, guys. Oke, kita udah kasih pelajaran buat si zombie itu biar jangan ganggu ternak-ternak saya, guys, ya. Oke, lanjut lagi, guys. Kita pakai kostum ini dulu, rubah kostum dulu, guys, biar agak kerenan dikit ya, guys, ya. Jadi jadi kuli bangunan modern ya, guys, ya. Itu si Ajka lagi sibuk ngebangun kandang domba, ya, guys, ya. Wah, sapinya udah berkembang biak, guys. Sapinya banyak sekali. Ini berkembang biak dalam sehari nambah berapa ekor ini, guys. Ini banyak sekali sapinya, guys. Mantap sekali ini kalau di dunia nyata langsung jadi segede gini sapinya. Bisa kayak mendadak nih, guys. Mantap sekali. Padahal kaki sapinya masih kecil-kecil, itu ada lop-lop gitu loh, guys. Parah mereka, guys. Aduh, ya Allah. Agak jadi lucu. Masih kecil-kecil gitu udah pacaran, guys, dia, guys. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita lanjutin lagi. Oh, Ajka, ini udah sampai mana ini pembangunannya, guys? Guys, lagi Ajka. Wah, dia diam aja, guys. Dia lagi fokus sepertinya, guys. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi, guys, pembangunan kandang sapinya, ya, guys, ya. Oke, kandang sapi, kandang dombanya, guys. Kita bantu-bantu si Ajka. Itu di atasnya belum dikasih pagar itu. Udah kayak di kandang sapi aja, guys, pagar-pagar kayak gitu, guys. Ini kita kasih lampu dulu biar terang dikit ya, guys, ya. Jadi nggak gelap gitu, guys. Kalau gelap ngeri, guys. Takut-takut ada yang nongol ya, guys, di belakang ya, guys. Oke, di sekeliling udah pasang lampu, guys. Oke, mantap sekali. Guys, kalian bisa lihat, guys, itu proyek saya yang rumah gak jadi. Bukan rumah gak jadi sih, itu rumah unik aja lah dibilangnya lah, biar seru. Jangan dibilang rumah gak jadi ya, guys, ya. Itu rumah unik aja, rumah unik. Jadinya mau bikin rumah 3 lantai malah jadi kodok, malah jadi rumah mirip dogi, guys, ya. Oke, nggak apa-apa, guys, yang pemiliknya juga nggak komplain ya, guys, ya. Oke, mantap sekali. Kita lanjut lagi pembangunan ini kandangnya, guys, ya. Mana lagi kita pilih, apa lagi nih? Bingung saya mau pilih apa lagi nih kepada dia nih. Oke, mana nih yang bagus nih, ya? Ini, guys, ya, mantap dipasang sini, guys. Nah, ini si Ajka saya lagi bantu saja buat pasang tangga buat ke atas. Cuman kok di sini salah gini, harusnya ke sebelah sana, guys, kali ya. Yang ini mau naik kemana ini sapinya, kalau tangganya mau nyemplung ke sapi. Oke, kita
nanti kita di minta bantuan si Ajka aja biar geser guys. Saya udah bikin capek-capek minta dirubah dia guys. Oke, nggak apa-apa guys, yang penting mantap jadi hasil akhirnya guys. Itu kayaknya itu kandang sapi itu overload guys, sepertinya ini bahaya ini guys kalau overload seperti ini sampai banyak gitu guys. Aduh, kandang ini udah separoh jadi guys, kandang sapinya udah jadi, nanti tinggal kandang dombanya kita kasih pagar dulu dan kasih pintu. Sementara itu si Ajka biar pindahin tangganya sesuai keinginan dia guys. Kita udah urus masalah pagar yang di atas buat nahan biar dombanya nggak kemana-mana guys. Ini yang tadi saya bilang itu si sapi itu overload guys, kapasitas kandangnya guys. Harusnya kita besok bikin lagi aja guys ya. Oke, nanti besok aku bikin kandang sapi lebih besar lagi guys, karena butuh, kalau sapi kan badannya gede-gede guys. Oke, nah dia lagi, si Ajka lagi bikin tangga guys, itu guys tangga buat naik si kambing ya guys. Itu di bawah kandang si apa, si domba itu kosong guys, itu buat popnya guys ya, biarin nanti tinggal keduk buat tumbuhannya guys ya, buat nutrisi tumbuhan. Oke, ini sebelah sana aku mau rencana bikin buat kandang ayam guys, tapi masih desainnya bingung guys, kayaknya aku susun-susun aja kamu tadi guys. Nah yang pasti aja tuh tadi cuma disusun-susun saja guys, dan saya cuma mantau-mantau doang. No, dia lagi mikirin gimana ini supaya jadi semua ya guys ya. Oke, ternyata belum ya guys ya. Oke, mantap lah, yang penting mas seru-seruan aja lah guys ya, yang penting seru-seruan aja. Nah ini tinggal kasih ternaknya guys, ternaknya yaitu domba liar guys. Bercanda guys ya, ini dikasih domba pokoknya guys, jadi biar kalau ini tuh banyak makanan guys ya. Mantap ini domba, wah udah main laptop aja guys ini dombanya. Aduh, kacau ini guys. Lanjut lagi guys, sampai selesai. Nah, kita udah kasih domba-dombanya, jangan banyak-banyak, nanti juga dia berkembang biak sendiri guys ya. Oke, ini si Ajka lagi ngurusin kemana orang ini, lagi mikirin dia guys mau bikin kandang ayam seperti apa guys. Kalau kandang ayam kan biasanya identik apa bambu-bambu gitu guys, atau kayu gitu guys. Biarinlah si Ajka yang ngurusin guys. Kalau yang itu mah tau, di next video kita review yang pembuatan kandang itunya guys, kandang ayamnya guys. Kalau kandang sapi sama kandang domba ini udah selesai guys. Tahu aku belum ngecek guys stok apa hewan-hewan yang ada di game ini apa aja guys, aku belum tahu guys. Apa ini ada dinosaurus kan, aku juga nggak tahu guys ya. Oke, mantap sekali guys, kita lanjut. Nah ini udah mulai pembangunan ini si Ajka guys, si Ajka MGC lagi mulai pembangunan kandang ayamnya guys ya. Entah seperti apa desainnya, aku juga belum tahu ya guys ya. Yang pasti ini penampakannya guys kalau dari atas guys, PKX di aku ya guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Ini mantap nih pembangunan ininya guys, apa buat kandang si ayam itu guys. Oke, dia juga sama harus panggung guys ya. Oke, mantap sekali ini, kayu-kayunya udah disusun sama si Ajka MGC guys, kita tinggal nerusin aja maunya seperti apa katanya guys. Oke, sekarang kita sambil nunggu iklar jadi ya guys, rumah buat hewan-hewan ternaknya udah jadi. Kita pergi sebentar ya guys ya, pergi kemana guys, kita samperin dulu yang logo PKSD yang kita bikin kemarin. Oke, ini katanya kurang ini guys, penerangannya kurang, kita lihat aja nanti guys ya. Lanjutkan terus guys, sekarang tinggal apa yang belum ini, banyak sekali sih yang belum, saya belum bikin atapnya guys, jadi kalau kehujanan takutnya banjir hewan-hewannya guys. Nah ini dia, kita udah pasang bantu-bantu ini saja, pokoknya ini seasonnya bantu-bantu masing-masing guys, masing-masing dengan tujuan masing-masing guys ya. Jadi udah dipetain ya guys sama aku sama si Ajka guys, si Ajka harus apa, saya harus apa ya guys. Oke, mantap sekali guys, kompak sekali. Ini kita pasang lampu banyak karena ini begitu gelap sekali guys di sini kalau nggak pakai lampu guys, karena udah larut malam guys. Oke guys, aku cuman ngingetin aja guys, jangan lupa subscribe, like dan komen ya guys, komen yang baik-baik, share juga boleh guys. Oke, mantap sekali, biar aku tetap semangat terus guys, mantap sekali. Oke, pol durasi guys tentunya guys ya. Sekarang ini udah di malam hari, begitu bagus sekali guys, mantap sekali. Dan ternaknya sapi ini pada kabur guys, kayaknya kurang tinggi ini ternak buat sapi guys, atau sapinya overload dia kebanyakan guys. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini penampakan
kalau malam hari guys, rumah berbentuk doggy itu guys, mantap sekali kan guys. Oke, nggak apa-apa guys, yang penting seru guys ya. Oke, kemana lagi sekarang? Oke, ini ada apa di bawah kita guys, aku juga belum paham ini ada apanya kaki kita guys. Kita pasang lampu sini, harusnya dipasin nih lampu ke atas guys, karena kemarin udah nggak sempet ya guys, dilanjut sekarang sedikit-sedikit ya guys ya. Oke, kandang sapi dan kandang ininya udah kelar guys. Sekarang kita nyamperin dulu ke lampu ini guys, katanya kurang terang guys. Kita kasih penerangan yang banyak biar kelihatan guys. Ini logo PKXD ini saya bikin di video awal ya guys, sama si Azka guys. Oke, video awal main-main crab ini guys, crab monster ini guys ya. Oke, ini salah naro ini guys, harusnya di bawah aja guys sekelilingnya, jadi biar kelihatan dari jauh tuh bagus ya guys ya. Mantap sekali pokoknya guys. Iya, sekarang kita nih dia lagi beresin dulu guys ya. Aja sambil beresin dia, kita nunggu dulu guys. Harus temenin dia guys, dan biar kerja sendiri saya bantuin juga guys. Buat penerangannya saya bantu guys ya. Ini bagusnya di bawah sini udah lampu semua, jadi kalau kelihatan dari jauh tuh kayak huruf-hurufnya tuh nyala guys, padahal enggak ya guys ya. Oke, lanjut sekali kita bikin pondasi ini biar bagus ya, bukan pondasi ini semacam lampu gitu, lampu aja bentuknya kotak ya guys ya. Nah, kalau udah seperti ini biasanya kalau dilihat dari jauh bagus guys. Nah, keren kan guys? Nah, cuman kebalik doang ya guys ya, karena kita tujuannya buat yang melihat tuh yang lewat-lewat pak, yang lewat-lewat di jalur air guys, tidak lagi outbound gitu guys ya. Oke, mantep pokoknya guys, harus sekali. Nah, ini siapa ini guys? Ini siapa ini kayak gini guys? Apa ini si Azka ini guys? Aduh, bahaya nih dia, kenapa ini kena bug mandi kali guys, atau kena virus, aku juga nggak tahu ya guys ya. Dia nggak ada ngomong dia guys. Oke, ini dia udah siang bolong guys, siang hari pagi hari guys, subuh ini udah mantap sekali guys suasananya guys, masih pagi guys. Oke, semangat terus pembangunan guys ya. Aja ini kenapa jadi kayak gitu aku juga nggak tahu guys, mendingan aku lari ke sini guys. Ini udah separuh jadi guys ya, kandang ternaknya guys, ada ternak sapi dan ternak domba, besok mungkin dilanjut dengan ternak ayam ya guys ya. Itu sapinya udah ada nih ya, kalau kambingnya ini ya, kalau kambing, kalau dombanya ini nggak bergerak guys, masih sentuhannya masih segitu guys ya. Oke sih, nggak apa-apa guys, sudah mantap sekali guys, kita bangun sedikit-sedikit rumah sendiri guys ya, mantap sekali. Kalaupun ada yang mau kunjungi paling si Azka MGC guys ya. Oke guys, mantap sekali nih, udah kelihatan, kalian juga bisa lihat sendiri, baru separuh jadi tapi udah dimasuki sama hewan-hewan guys, mungkin betah juga guys. Oke guys, sampai di sini aja guys, sampai jumpa di next video guys, bye bye.